adjust kita. Udah direkam katanya. Oke. Pulpen ba? Ngayon si Tio call ka. Di grup tim SMA deh, nanti lagi download ya pakai ini aja. Iya ya bu, grup tim SMA. Nanti ambil di sini. Kita tinggal buka lagi download dulu kan. Sisko lagi dari. Terlihat nih bu, lagi di mananya posisinya. Sing belakangnya 153 ya, Pak? Iya, betul. Yang belakangnya 153. Oh, fuck. Huh?
Tes. Halo Pak Ajis. Halo. Halo. Iya. Ya, udah bisa ya? Sudah, nanti 10 menit lagi kita akan mulai ya. Iya. Boleh istirahat dulu ya. Sebentar ya. Boleh. Iya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Halo, selamat sore. Iya, sore juga Ibu. Iya. Sekitar 10 menit lagi kita mulai ya, Bu. Iya. Siap. Yang lain dulu. Iya, siap. Iya. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Pak Aziz, ini masih enggak punya webcam, enggak apa-apa, Pak Aziz ya? Nah, enggak apa-apa. Ya. Ah, webcam gelap enggak saya. Iya, Pak. Saya pakai lampu dulu. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa join audio ya, silakan untuk yang pakai HP itu langsung diklik yang gambar telepon itu, diklik terus call over internet gitu. Jadi biar kita bisa ikut conversation. Kalau untuk yang pakai laptop atau komputer bisa diklik yang pojok kiri atas itu ada quick start. Klik terus connect to audio. Itu untuk bisa. Ayo mangga. Udah, aku udah masuk. Mata dulu biar kelihatan. Halo, Tes? Iya. Iya, sudah masuk, Ibu. Pak Ajis. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mana ya? Nanti kita akan mulai jam 3, mungkin 5 menit lagi kita akan mulai. Oke, saya udah siap nih. Iya, sudah masuk, Bu. Pak Anies, tunggu. Sana ya? Kita mulai jam tadi, mulai. Kepada lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dengan Eli Yuliani dari Kota Cimahi. Ya, ini bisa live meeting dulu atau dibiarkan dulu ini, Pak Aziz? Kita akan mulai yang lain. Pada mau pulang ya? Beneran. Aku lagi online, baru mulai online. Selamat. Ini Mas Aziz, halo. Iya. Teman. Iya, ngajak pulang. Saya bilang saya mau mulai show dulu. Isi molek di sini. Iya. Beneran. Hai Pak Aziz. Halo. Dah. Pada pamit udah jam 3 pulang. Oh. Iya, saya baru mulai show. Saya bilang show dulu ya. Dekku apa, Pak? Kan FP. Ya. Ini saya online ini. Online Simolek ma gizi-gizi SMP. Ini udah online. Sama orang senior platform. Orang teman apa? Teman. Udah online ya tadi. Ini baru mau kan. Iya. Maaf, mulai jam 3 orang pulang aku. Nggak begono, orang pulang aku ini dulu. Ini full 2 jam ya, Pak?
Nanti kita lihat, mungkin nanti akan ada materi, kemudian ada diskusi. Saya kurang tahu nanti jadi berapa jam. Paling maksimal itu 2 jam gitu. Wah, whiteboardnya siapa? Whiteboardnya siapa? Loh kok tanah air? Dia aku lupa tanah air? Terkena selama hidup. Ya ada ya. Iya, halo. Halo, halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, iki aku kok gak iso. Bisa itu. Kok lagu-lagu. Halo. Iso, Bu. Itu suaranya udah ada. Oh iya, makasih kalau gitu. Makasih. Halo. Iya, halo. Kalau sudah ada jangan lupa. Kami dari SMP 1 Gresik, Bu. Oh iya, selamat datang. Selamat datang, Ibu. Kok lagu aku tanah airku sih? Udah masuk? Aku malah nggak bisa ngajar aku tanah air. I installnya udah. Tapi nanti sampean ngomongin yang ini. Halo. Iya cuma gitu. Tapi musiknya sih. Konon lagu tanah air. Tanah air. Coba ditanyakan, kenapa kok masih galau? Iki Lia. Halo. Iya, halo. 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 Iya, Ibu. Halo, halo. Halo, sudah masuk, Ibu? Ya, sudah.
Ya, halo. Kedengaran suara saya? Oh iya, Pak. Kedengaran tadi. Iya. Ibu di mana ya? Aku. Halo Ibu. Halo. Halo Ibu. Iya, iya. 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 Kami dari SMP 1 Gresik, Ibu. Oke, selamat datang, Ibu. Iya. Berarti sudah masuk ya, Bu, kami, Bu. Iya, sudah masuk. Iya, ini kami bertiga, Bu, di sini. Oh, baik. Ya. Suaranya kok enggak seberapa keras ya, Bu? Ya, mau. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti kita sebentar lagi kita akan mulai untuk sesi materi. Di sini perkenalkan dulu ya, nama saya Aziz. Saya akan moderatorin untuk sesi pada sore kali ini. Insya Allah nanti kita akan ada dua pemateri. Yang pertama nanti dari Ibu Evi dari Siamo Rekpon. Kemudian yang kedua bareng gitu ya, nanti ada juga Bu Judi dari Siamo Rekpon juga. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu sebelum kita mulai untuk sesinya. Ada beberapa tata tertib ya yang akan coba saya sampaikan. Nanti untuk pemateri dan peserta, sebenarnya bisa mulai 30 menit sebelumnya. Jadi tadi sebenarnya 2:30 udah bisa mulai. Untuk ke depan lagi nanti mohon untuk bisa standby dulu gitu ya sebelum materi itu dimulai. Nah, kemudian nanti untuk selama materi peserta mohon di mute ya. Nah, nanti saya juga bisa melakukan mute untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk selama materi ketika Bu Evi dan Bu Judi nanti memberikan materi, mohon untuk tidak berbicara dulu atau di mute, cukup di mute gitu. Nah, setelah nanti selesai, nanti akan ada sesi tanya jawab yang mekanismenya nanti akan saya siapa dulu yang ingin bertanya, nanti silakan bertanya. Bu Ana ingin bertanya, bisa kita bertanya. Nah, bagi Bapak kurang ya itu guna headset ya pun itu nanti akan bisa lebih fokus untuk mendengarnya karena kadang-kadang kalau kita menggunakan handphone besar suaranya jadi gitu ya. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bu Evi, apakah sudah siap? Sis, tadi suaranya putus-putus. Oh iya. Kalau putus-putus biasanya memang karena internet ya, internetnya masing-masing gitu. Bu Evi, apa sudah siap? Halo? Ya. Baik. Silakan kepada Bu Evi untuk langsung saja perkenalan mungkin ya, dan juga langsung disampaikan materinya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah mau standby ini mulai 3:00 nanti sekarangnya sampai nanti kita selesai. Nanti kita lihat apakah kita akan penuh menggunakan waktu hingga 2 jam atau sudah bisa selesai dalam waktu kurang dari 2 jam.
Nah, yang akan memberikan materi dan nanti kita akan berdiskusi itu saya, Evi, dan ada Ibu Yudi. Nah, ini dia Ibu Yudi, baru saja duduk di samping saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kalau dari moderator Pak Aziz itu tadi membuka sesinya untuk materi terlebih dahulu, kemudian nanti kita ada diskusi. Sebetulnya materinya adalah materi yang sudah kami upload hari Senin kemarin, yaitu materi mengenai lesson plan, materi ajar ya, Ibu Yudi. Topik 8. Ya, jadi kita akan lihat lagi secara cepat dan kita akan bahas sedikit tentang hal itu dan nanti kita akan lebih banyak diskusi karena saya yakin Ibu dan Bapak sudah mempelajarinya sejak kemarin gitu ya. Oke. Akan saya buka dulu materinya. Enggak kelihatan. Joko. Ini sebenarnya. Oke. Baik, sebentar ya Bapak Ibu. Tidak terlalu terlihat nih. Oke. Kita nggak bisa lihat yang lain. Itu bisa. Jadi nantiin aja. Nah, yang akan kita diskusikan kali ini adalah topik 8 mengenai pengenalan rencana ajar. Nah, kami sampaikan dalam modul ini adalah jenis-jenis rencana ajar yang sudah kita buat di dalam modul yang ada. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, harapan kami kemarin bahwa Bapak dan Ibu sudah mempelajari rencana ajar yang tersedia, kemudian semoga bisa memahami juga dan kita nanti akan lanjutkan dengan diskusi dan di akhir itu diharapkan Bapak dan Ibu bisa mempraktekkan salah satu rencana ajar yang sudah kami sediakan, jadi nanti bisa memilih. Ibu Yudi? Baik, selanjutnya Ibu Bapak, ini adalah buku modul yang secara terpisah-pisah sudah kami upload menjadi bagian dari pelatihan training online ini. Jadi kalau Ibu pahami ada, Ibu dan Bapak sekalian pahami ada bab 1, 2, dan 3 itu masuk di dalam kelompok buku pegangan. Kemudian kita sekarang akan menginjak ke kumpulan rencana ajar yang ada di buku. Nah, ini rencana ajar, boleh diklik lagi Bu Evi. Nah, mungkin kita share dulu tujuan disusunnya buku tuh prinsipnya adalah untuk memberikan ide dan wawasan kepada para guru sekalian terkait topik gizi dan kesehatan remaja yang mungkin bisa dijadikan bahan ajar. Gitu. Kemudian ini menjadi sifatnya menjadi wawasan dan ide ya Ibu Bapak sekalian ya. Jadi kita mohon juga nanti Ibu Bapak bisa mencoba, kemudian juga nanti ada feedback buat kaminya, gitu ya Bu Evi ya. Selanjutnya, pada bahan yang sudah kami upload juga terdapat 10 kumpulan, 10 rencana ajar yang kami anggap, kami sebut sebagai kelompok aktivitas ringan. Kemudian ada 10 rencana ajar yang masuk ke dalam kelompok aktivitas sedang dan ada 5 rencana ajar yang masuk dalam kelompok aktivitas kompleks. Belum deh. Nah, kenapa disebut ringan, sedang, dan kompleks? Jadi, waktu kami menyusun buku ini, ada beberapa guru SMP dan SMA yang membantu kami, yang memberikan asupan gitu ya, bahwa berbagai topik gizi dan kesehatan remaja ini bisa dipadu-padan istilahnya saat disampaikan di kelas atau di luar kelas. Nah, ringan itu disebut ringan karena kegiatannya sederhana. Umumnya bersifat seperti ceramah interaktif. Kemudian kalau disebut sedang,
itu karena umumnya diperlukan sedikit persiapan. Sedikit itu maksudnya biasanya guru perlu sedikit mempersiapkan siswanya sehari sebelumnya, misalnya begitu. Atau ya guru pada prinsip perlu persiapan sehari sebelumnya dan melibatkan siswa gitu. Untuk yang kompleks, perencanaannya memerlukan waktu lebih panjang, juga mungkin memerlukan biaya dan memerlukan mitra lain untuk melakukannya, misalkan dengan guru yang lain, dengan orang tua murid, dan lain sebagainya. Oke, jadi jika dilihat di modul kami, di bagian rencana ajar, sebagian ibu mungkin akan menyebutnya RPP, tapi jika ibu bapak sekalian lihat, pada prinsipnya ini adalah rencana ajar yang sifatnya umum, gitu ya. Jadi yang kami masukkan ke dalam format rencana ajar, anatominya tuh kurang lebih seperti ini, bahwa kita menyebutkan ini kelas itu sebagai rencana ajar ini diperuntukkan untuk kelas berapa, gitu ya. Kemudian pelaksanaan pembelajarannya kapan? Mau dilaksanakan misalnya 15 menit atau 20 menit sebelum jam pembiasaan misalnya, atau ternyata mau disisipkan di mata pelajaran tertentu yang relevan, atau malah mau dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler misalnya. Jadi itu pelaksanaan pembelajaran maksudnya. Durasi ini waktu yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rencana ajar ini bisa terselesaikan hingga mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jika topik ini nanti ibu pikir atau bapak pikirkan bisa masuk di mata pelajaran, mungkin bapak ibu mesti mengkonversi ya, ini nanti masuknya jadi berapa JP gitu, berapa jam pelajaran gitu ya. Nah, di sini kami memberikan keleluasaan karena pada prinsipnya rencana ajar yang ada dalam buku kami ini memang rencana ajar yang bisa dipakai sesuai kreativitas dan keadaan masing-masing sekolah serta masing-masing guru. Metode pembelajaran sifatnya menceritakan tentang metode apa yang akan dipakai untuk menyampaikan rencana ajar ini? Apakah diskusi kelompok? Apakah debat? Apakah demo memasak? Misalnya begitu. Tujuan pembelajaran pada prinsipnya adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada akhir sesi. Ringkasan materi ini adalah topik yang ingin disampaikan. Ringkasan topik yang ingin disampaikan oleh bapak dan ibu guru sekalian. Sesuai dengan topik yang memang ingin disampaikan. Misalnya beberapa bab sebelumnya diberitahukan tentang gizi seimbang, kemudian masalah-masalah kesehatan dan gizi pada remaja, karakteristik remaja, dan seterusnya. Jika ingin topik tersebut yang ingin disampaikan, di poin inilah kami ingin rencana ajar ini juga memperjelas gitu ya, memperjelas poin tersebut. Nah, dari ringkasan materi kita juga ingin guru bisa memahami pesan utama apa yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik pada akhir nanti masa pelaksanaan pembelajaran. Untuk pesan utama ini karena latar belakang kita memberikan materi ini kepada anak-anak karena kita ingin memberikan pesan terkait gizi dan kesehatan. Nah, pesan-pesan ini yang nanti diharapkan disampaikan oleh Bapak dan Ibu di akhir pembelajaran. Jadi mengapa ini diberikan, mengapa hal ini dibahas oleh anak-anak. Nah, kemudian anatomi rencana ajar selanjutnya itu adalah aktivitas peserta didik. Nah, dalam aktivitas peserta didik ini dijelaskan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh peserta didik dalam proses pelaksanaan pembelajarannya. Nah, kemudian dalam aktivitas itu kan dijelaskan kegiatan-kegiatannya apa. Nah, kemudian ada juga panduan prosesnya untuk para guru. Jadi
dalam merancang dan juga memandu aktivitas peserta didik, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaannya, sehingga nanti penarikan kesimpulan atau pesan yang disampaikan oleh guru itu bisa tercapai. Nah, untuk indikator capaian pembelajaran, jadi kita ingin ada indikator, ada capaian pembelajaran apa yang ingin kita capai dari hasil dari materi-materi yang disampaikan kepada anak didik kita. Itu jadi ini merupakan indikator tentang bagaimana tujuan ini bisa dicapai. Ya. Nah, kemudian untuk materi atau alat bantu yang perlu disiapkan, nah memang dari setiap rencana ajar ini ada materi-materi yang sederhana untuk dipersiapkan, ada juga yang agak kompleks. Nah, ada beberapa materi yang sudah kami siapkan, alat bantu yang sudah kami siapkan di pada rencana ajar, tetapi Bapak dan Ibu guru juga bisa membuatnya sendiri. Kalau ada ide-ide yang lain bisa bisa membuat ataupun langsung di-copy ya, langsung melihat dari materi atau alat bantu yang sudah ada. Nah, dari beberapa pengalaman ada guru-guru yang sangat kreatif untuk membuat materi-materi tambahan, tetapi juga dengan alat bantu yang sudah ada yang kami siapkan juga memang sudah cukup untuk menyampaikan rencana ajar kepada para peserta didik. Nah, sebetulnya hal itu fleksibel untuk materi dan alat bantu ini. Nah, tetapi itu dikembalikan kepada para guru sejauh mana materi atau alat bantu ini diperlukan. Nah, ini mengenai rencana ajar tingkat rendah atau yang sederhana. Jadi ya, kegiatannya sebetulnya merupakan kegiatan yang sederhana yang bisa dipersiapkan dalam waktu singkat oleh para guru. Nah, dan waktunya juga tidak terlalu lama sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa disisipkan di jam-jam yang tidak terlalu panjang untuk mengisi waktu anak-anak. Misalnya pada jam di sini, pada jam wali kelas atau pada saat upacara atau jam literasi. Nah, materi-materi bisa disampaikan, materi yang ringan ini bisa disampaikan. Jadi misalnya dalam bentuk ceramah ya Ibu Yudi, kemudian meminta anak-anak untuk feedback dan yang lainnya. Nah, seperti tadi disampaikan, ini disesuaikan dengan keadaan sekolah, kemudian kesiapan masing-masing guru dan juga waktu yang tersedia. Ini salah satu contohnya ceramah singkat oleh para guru, kemudian diselingi oleh kegiatan sederhana di dalam maupun di luar kelas. Bapak dan Ibu bisa melihat 10 rencana ajar ringan kami, nah seperti apa saja di situ. Kemudian kegiatan ini tidak harus selalu berbeda setiap saat. Jadi bisa diulangi sesuai dengan kebutuhan. Kalau dirasa sangat menarik, kemudian lain waktu bisa disampaikan lagi dengan topik-topik yang agak berbeda gitu. Nah, itu juga bisa. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi anak-anak juga dan kesiapan kita untuk menyampaikan rencana ajar. Nah, mengenai ini kegiatan pembelajaran yang sederhana namun perlu persiapan. Nah, ini untuk tingkat sedang. Nah, untuk tingkat sedang ini kami menyiapkan juga beberapa alat bantu karena perlu sedikit persiapan. Jadi persiapan, contoh persiapannya adalah misalnya hari sebelumnya ada penugasan kepada peserta didik. Bisa sehari atau beberapa hari sebelumnya, jadi diinformasikan kepada peserta didik apa tugasnya. Kemudian kalau akan melibatkan orang tua, itu bisa menghubungi orang tua. Jadi ya kalau kita perlu sekitar 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya, jadi diinformasikan kepada orang tua bahwa mereka akan diminta untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini.
Kalau kegiatannya akan dilakukan di luar ruangan, nah itu juga dipersiapkan tempatnya, misalnya akan mengunjungi pasar swalayan atau kita punya kebun sekolah, kita akan datang ke kebun sekolah untuk melihat. Nah, selain tempat, yang harus disiapkan adalah pihak-pihak yang terkait. Kalau ke pasar swalayan tentu saja dengan perizinan, dengan para pedagangnya, kemudian kepada kebun sekolah dengan guru-guru maupun penjaga kebun misalnya, kalau punya penjaga kebun yang khusus ya. Jadi semua pihak lain yang akan terlibat itu diharapkan bisa kita hubungi terlebih dahulu agar pada saat pelaksanaannya akan lebih mudah. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah dengan tingkat aktivitas kompleks. Nah, untuk tingkat aktivitas kompleks ini sesuai dengan namanya karena kompleks, jadi melibatkan tidak hanya satu tapi beberapa pihak biasanya. Dan kemudian seperti tadi disampaikan oleh Ibu Yudi, memerlukan persiapan dalam kurun waktu tertentu dan persiapannya tidak hanya waktu tetapi kemungkinan memerlukan biaya, kemudian juga karena aktivitasnya yang kita anggap kompleks, jadi melibatkan tidak hanya satu kelas tetapi satu sekolah, kerjasama dengan pihak lain kan. Nah, dalam hal ini adalah contoh-contoh pihak lain yang bisa kita minta untuk bekerja sama, ada organisasi kesiswaan dengan OSIS, Pramuka, UKS dan yang lainnya. Kemudian kalau itu di bawah yayasan, kerjasama dengan yayasan, dan kemudian orang tua sudah pasti biasanya dilibatkan, masyarakat, pihak puskesmas, bahkan dengan sektor bisnis. Kalau kegiatan kompleks ini bukan hanya terkait dengan gizi dan kesehatan saja, misalnya dengan ada kaitannya dengan kewirausahaan dan yang lainnya. Nah, tentu saja karena kegiatan ini kompleks, biasanya dilakukan di luar jam belajar, bahkan kalau ada waktu khusus kosong dari sekolah. Nah, jadi karena agak besar, mungkin membutuhkan kepanitiaan dan keterlibatan dari beberapa pihak yang tadi sudah disebutkan. Contoh-contoh dari kegiatan ini bisa apa ya namanya, bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang kosong, misalnya pada saat ada pembagian rapor atau di penerimaan siswa baru gitu kan, itu ada waktu-waktu yang di mana anak-anak tidak belajar, dan itu bisa dikemas sedemikian rupa sehingga ada kegiatan yang sangat inspiratif misalnya begitu, atau kegiatan yang sangat bermanfaat untuk anak-anak dan juga sekolah. Nah, ini secara garis besarnya, ya. Jadi dari aktivitas ringan, sedang hingga kompleks itu totalnya kami membuat 25 ide rencana ajar, di mana kami nanti meminta Bapak dan Ibu bisa mengaplikasikan salah satunya. Mungkin yang aktivitas ringan ya, Bu Yudi ya. Iya, iya. Jadi mungkin yang aktivitas ringan dulu yang Bapak atau Ibu bisa aplikasikan, bisa sampaikan kepada para siswa. Jadi bisa dipilih antara rencana ajar 1 sampai 10 yang mana yang ingin disampaikan. Nah, sekali lagi kami menekankan bahwa rencana ajar ini bersifat usulan ya. Namun pada tahap ini, di modul ini, kami meminta kepada Bapak dan Ibu untuk bisa mencoba mengaplikasikan salah satu rencana ajar yang memang sifatnya ini nanti bisa berkembang. Jadi selanjutnya ini 25 ide rencana ajar ini bisa dijadikan rujukan, disesuaikan dengan kondisi di setiap sekolah. Kemudian untuk mempermudah, ada ringkasan materi yang sudah diambil dari buku pegangan, dan ini sudah kami sampaikan, di situ dituliskan ada di beberapa dan sebeberapa.
yang sebetulnya sudah disampaikan pada materi-materi sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa mengacu kepada modul dan juga kepada materi-materi PowerPoint yang sudah kami sampaikan pada topik-topik sebelumnya, 1 sampai 7. Ya. Kemudian buku pegangan dan rencana ajar ini memang menjadi satu kesatuan karena saling saling mengisi ya. Jadi semua rencana ajar yang ada itu mengacu kepada buku pegangan. Nah, ini yang terakhir, guru, ibu dan bapak dapat memodifikasi rencana ajarnya sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah, kemudian sesuai dengan waktu yang tersedia, semua sumber daya yang dimiliki, ya, sepanjang itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Sebetulnya Bapak dan Ibu juga nanti bisa bisa mencoba merasakan pada saat persiapan rencana ajar mana sih yang pas, yang cocok untuk digunakan, kemudian yang saat ini bisa bisa terlihat misalnya, oh ini pasnya minggu ini. Ya, saya mendengar ada background generasi penerus. Iya, jadi melihat, mengkaji rencana ajar mana yang cocok untuk disampaikan, kemudian dipelajari lagi topik gizinya, ada tambahan bahan bacaan dari buku pegangan, kemudian walaupun kita sudah tahu materi-materi yang akan disampaikan, diharapkan Bapak dan Ibu meluangkan waktu lagi untuk melihat sekali lagi bagian-bagian atau materi yang akan disampaikan. Kemudian mempelajari langkah-langkah dalam rencana ajar, karena itu kami buat selengkap mungkin dengan masukan-masukan dari para guru bahwa oh sebaiknya bagian yang ini disampaikan agar para guru bisa memahami dan mengikuti prosesnya. Betul. Kemudian alat bantu yang sudah disebutkan harapannya bisa dipersiapkan lebih awal, bisa menggunakan yang sudah ada, yang sudah tersedia, ataupun menggunakan alat bantu yang lain. Nah, kemudian itu tadi pada saat persiapan. Nah, sekarang untuk pelaksanaannya, saya yakin Ibu dan Bapak Guru sudah nomor satu ya, teknik komunikasinya. Nah, mungkin di sini kami sekedar merefresh kembali ya Bapak Ibu sekalian, karena memang tugas pendidik itu mulia sekali sampai teknik komunikasi pun menjadi bagian ya Bu Evi ya, dari yang dia menjadi kendaraan istilahnya. Teknik komunikasi Bapak Ibu sekalian menjadi kendaraan bagaimana pesan-pesan gizi ataupun pesan-pesan mata pelajaran yang lain bisa dicerna dengan baik gitu oleh anak didik kita. Gitu maksudnya Bu Evi ya. Nah, kemudian ini mendorong peserta didik agar aktif terlibat dalam proses pembelajaran, jadi modifikasi-modifikasi agar anak didik juga bisa aktif, bisa bergerak begitu ya, terlibat dalam proses pembelajaran itu bisa dengan teknik-teknik yang Ibu dan Bapak sudah kuasai. Saya yakin sudah dikuasai karena proses ya pembelajaran yang ada sekarang itu kan siswanya pasti aktif gitu ya, Bapak dan Ibu sudah iya betul sudah terbiasa untuk menyampaikan secara aktif untuk materi-materi di sekolah. Nah, kemudian memberikan respon positif atau apresiasi kepada peserta didik yang aktif, karena biasanya sekecil apapun apresiasi kepada anak didik mungkin akan terasa oleh mereka, dan akan lebih membuat mereka akan lebih bersemangat, sangat memotivasi anak-anak didik yang lain untuk bisa lebih aktif lagi. Nah, kemudian ini untuk alat bantu akan digunakan, diharapkan digunakan sesuai dengan kebutuhan.
Nah, untuk yang selanjutnya mengenai penarikan kesimpulan dari topik yang diajarkan. Nah, ini tekniknya bisa berbagai macam cara, salah satunya dengan menanyakan kembali poin-poin pembelajaran kepada peserta didik, kepada anak-anak kita, dan memberikan hadiah ya, untuk memotivasi bagi mereka yang menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, memotivasi peserta didik agar mempraktekkan topik yang diajarkan. Nah, gimana Bu Yudi ini? Ya, jadi prinsipnya karena edukasi gizi yang disampaikan Bapak Ibu sekalian ini, kita harapkan bisa memotivasi anak-anak atau peserta didik untuk berpikir gitu loh, bahwa pada akhir sesi-sesi edukasi gizi ini Bapak Ibu bisa mengajak misalnya anak untuk ya hidup lebih sehat, lebih pandai memilih makanan yang lebih bergizi. Jadi Bapak Ibu sekalian sangat diharapkan untuk memotivasi gitu pada akhir kesimpulan yang dibuat, Bapak Ibu sekalian memotivasi anak didik untuk mempraktekkan atau menerapkan topik yang sedang diajarkan. Begitu Bu Evi. Ya, ya. Nah, jadi secara umum topik 8 itu memperkenalkan rencana ajar yang kami miliki di sini. Kemudian kami harapkan Bapak dan Ibu bisa mempraktekkan salah satunya. Jadi kami memberikan tugas untuk modul ini mempraktekkan salah satu rencana ajar seperti tadi diinformasikan Bapak dan Ibu. Ini adalah tugas individu, jadi Bapak dan Ibu diminta untuk mempraktekkan salah satu rencana ajar yang ada pada topik-topik yang tadi sudah kami sampaikan. Nah, untuk rencana ajar ini, untuk tugasnya Bapak dan Ibu mungkin sudah dapatkan informasinya. Nah, ini tugasnya Bapak dan Ibu mengambil salah satu saja rencana ajar aktivitas tingkat ringan. Nah, kemudian setelah itu Bapak dan Ibu diminta mengumpulkan laporan. Jadi laporannya yang pertama rencana ajar apa saja, bukan apa saja, rencana ajar yang mana yang diambil. Kemudian evaluasi respon peserta didik yang disampaikan. Jadi ini tidak harus panjang, Bapak dan Ibu hanya memberikan sedikit saja informasi. Jadi bagaimana respon anak-anak terhadap materi ajar yang disampaikan? Emang nggak ada. Apakah misalnya topiknya itu agak membosankan ataukah sangat menarik? Nah, itu respon respon anak-anak. Kami harapkan Bapak dan Ibu bisa menyampaikan laporannya. Kemudian, nah ini kami meminta Bapak dan Ibu menyampaikan juga menyertakan foto-foto pada saat Bapak dan Ibu menyampaikan. Jadi mungkin nanti bisa minta anak-anak untuk foto atau Ibu juga memfoto anak aktivitas anak-anak pada saat materinya disampaikan seperti apa. Karena kita ingin punya dokumentasi juga gitu ya untuk kegiatan online training kita kali ini. Karena kami tidak bisa ke sekolah ibu dan bapak masing-masing ya untuk mengambil gambar satu-satu. Betul. Jadi kami meminta bantuan bapak dan ibu untuk menyertakannya. Nah, tugas ini dikumpulkan dalam waktu 2 minggu bapak dan ibu. 2 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan tidak akan dibuka materi yang baru, materi modul 9 tidak akan dibuka dulu karena masih dalam periode penugasan modul 8. Kemudian tugas nomor 1 dan 2 dibuat dalam satu file dengan Word. Nah, filenya diberi nama, sudah ada informasinya, tugas underscore rencana ajar underscore nama depan Bapak dan Ibu siapa underscore nama sekolahnya. Ini sudah ada contohnya. Nah, kemudian filenya diupload di website MOOCSI kita. Gitu. Baik.
Itu saja dari kami dan Mas Aziz, mungkin kita sudah bisa buka untuk diskusi. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa di unmute ya. Kita akan berdiskusi untuk modul 8 ya, seputar modul 8 tentang rencana ajar dan persiapannya. Baik, terima kasih. Sebentar. Terima kasih Bu Evi dan juga Bu Judi sudah menyampaikan materinya ya tentang banyak hal tadi, tugas dan perlu dari materi yang sudah lalu. Nah, selanjutnya adalah sesi ada yang meletakkan mic berdekatan dengan alat elektronik radio sama yang lainnya. Jadi nanti di chat bisa ada fungsi chat. Siapa gitu yang ingin bertanya silakan diklik di saya ingin bertanya misalnya seperti itu biar lebih mudah. Iya. Bapak dan Ibu silakan ditulis dulu di chat dari mana dan siapa. Ya, bagaimana Bapak Ibu Guru, apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Oke, Bu Etik ya. Silakan Bu Etik langsung saja disampaikan, mungkin kenalan juga ya, Bu Etik dari mana, SMA dari atau dari sekolah mana dan asalnya dari mana. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Yang ingin saya tanyakan Bu Evi dan Bu Judi, untuk rencana ajarnya ini berarti kami menyisipkan di materi yang kami punya di sekolah begitu ya, atau khusus mengenai gizi Bu? Itu aja yang saya tanyakan, karena di sekolah sebenarnya ada materi-materi yang pendidikan gizi bisa dimasukkan, ataukah rencananya ini dengan topik gizi tadi yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih. Sudah bisa ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Etik. Langsung saja kepada Bu Etik. Ya. Ya, ya. Apa sudah? Langsung direspon sudah, Pak Aziz. Saya pertanyaan tadi sudah ya Bu ya. Ya, sudah. Langsung direspon saja Ibu. Oh, baik Bu Etik ya, Bu Etik. Salam kenal ya Bu. Baik Bu Eti, jadi begini Bu, kami mengharapkan sedapat mungkin Ibu Bapak sekalian menengok materi yang diupload di website pelatihan kita dan melihat kumpulan rencana ajar di mana yang kita minta pada topik 8 ini Ibu Bapak sekalian melihat di kumpulan rencana ajar yang aktivitas ringan. Ada beberapa tema di situ yang Ibu Bapak sekalian dipersilakan memilih gitu Bu ya, satu saja untuk dipresentasikan atau disampaikan kepada peserta didik gitu Bu. Itu memungkinkan nggak Bu begitu Bu? Jadi Ibu memilih topik yang ada di kumpulan rencana ajar kami untuk dipakai atau disampaikan kepada peserta didik. Nah, tinggal Ibu memilih yang mana yang cocok, yang mana yang bisa masuk mata pelajaran dan lain seterusnya, itu kami persilahkan. Begitu Bu Eti? Bisa Bu, insya Allah bisa ya. Kebetulan untuk kelas 9 saya ngajar bahasa Inggris di SMP 1 Pasuruan. Ini kebetulan ada materi chapter 6, chapter 9 yang kebetulan itu hanya penggunaan konsekuensi kemudian akibat, jadi saya pikir bisa dimasukkan. Oke. Boleh, ya, boleh, Bu. Ya, boleh. Terima kasih. Boleh, iya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Eti atas pertanyaannya. Selanjutnya silakan kepada Ibu Misiani ya, Ibu Misiani untuk mengajukan pertanyaannya, silakan.
Ini sifatnya review aja ya. Ya, halo, kedengeran? Ya. Kedengeran, Bu. Ya. Oh ya. Ini kan kalau saya mungkin jamnya fleksibel ya, Bu. Oke. Saya kan kebetulan ngajar PPKN juga. Iya. Terus saya juga sekarang lagi program Setara dari PMI. Setara itu Semangat Dunia Remaja yang kerjasama dengan Belanda Hugo itu. Jadi saya juga jadi fleksibel waktu saya. Kebetulan saya ngajar PKN. Jadi maksud saya gini, Bu. Nanti kalau kita udah show di depan anak-anak, show nih ya, salah satu materi yang rencana ajar ringan tadi, kan saya pilih salah satu, maksud saya nanti di foto atau di video. Nah, maksud saya di foto atau di video, Bu. Oke. Aktivitas itu kita dokumentasikan ya. Iya, Bu. Saya langsung jawab, Mas Ajis ya. Silakan. Iya. Jadi, Bu Mistiani, supaya seragam dengan teman-teman yang lain, sesuai dengan penugasan, kita meminta Ibu menyampaikan 5-10 foto, Bu. Jadi foto saja, Bu. Ya, foto saja ya. Ya, dalam proses Ibu mengajar itu, silakan dipilih mungkin angle-angle yang menunjukkan Ibu sedang mengajarkan topik tertentu yang cukup jelas. Itu 5-10 foto dengan ketentuan satu foto. Ukuran fotonya kalau bisa tidak lebih dari 1 MB ya, Bu, ya, supaya tidak memberatkan. Iya. Jadi maksimal 10 foto, Bu Misyani. Iya, maksimal 10 foto. Iya. Iya, pada saat kita show di depan anak-anak itu harus ada dokumentasi foto. Foto saja, tapi tidak perlu pakai video gitu ya, Bu ya. Belum, Bu. Belum pakai video, cukup foto saja. Iya. Iya. Terima kasih, Bu. Oke, makasih banyak juga, Bu. Iya. Baik, terima kasih kepada Bu Misyani yang bertanya sama ini, Pak Aziz. Nah, selanjutnya adalah Umi Utami ya. Ya, silakan ke Bu Umi Utami. Muji Utami, maaf. Ya. Oke, silakan, Ibu. Silakan. Halo, Ibu Muji. Oke, karena belum ada respon, halo Bu Muji. Oke, pertanyaan ke selanjutnya saja kepada Bapak atau Ibu ini, Ikhfats. Kepada Bapak Ikhfats kami persilakan. Halo, Pak Ikhfats. Pak Ajis. Ya, silakan. Mungkin boleh juga ya, namanya lagi ketemu muka begini. Harus ngisi chat dulu ya. Halo Pak Ikhfat, apa bisa ngomong? Ini. Kalau tidak bisa lanjut ya ke Bu Restiani. Sama ya, daftar urut. Halo Bu Restiani. Atau halo. Kan di yang kesulitan bisa di chat dulu, bisa di chat. Pak Ajis. Ya, silakan saja bertanya, Bu. Ibu Resti ya? Iya. Bu, ini saya tanya yang pertama, apa ya, tugas ini sudah masuk ke apa courseware? Halo. Halo, maaf Bu Resti, mohon diulang, Bu. Ya. Bu, apakah tugas yang ke-8 ini semuanya sudah masuk di courseware? Di yang modulnya di depan itu courseware. Sudah. Sudah, Bu. Oh iya. Terima kasih. Yang kedua, kita perlu tidak membuat RPP sesuai dengan ini tentang gizi. Apakah kita hanya langsung mengajar kemudian kita membagi respon kemudian foto saja yang dikirim? Iya, jadi maka perlu membuat RPP juga. Nah, untuk tugas yang kali ini Ibu tidak perlu membuat RPP, jadi cukup mengambil salah satu rencana ajar yang sudah tersedia dan mencoba untuk mengajarkannya. Kemudian memberikan laporan kepada kami disertai dengan foto-foto. Gitu. Kemudian respon peserta didiknya itu kita membuat sendiri apa bagaimana? Iya. Jadi maksudnya begini Bu Resti, respon itu prinsipnya Ibu mungkin pada saat memberikan kesimpulan atau pada saat pada saat Ibu menyampaikan edukasi atau pembelajaran ada respon-respon siswa yang
mungkin sifatnya bertanya ada hal yang kurang jelas atau ya hal-hal seputar tentang proses Ibu menyampaikan materi. Nah, itu seputar itu, Bu. Atau pada saat di akhir setelah Ibu menyimpulkan, Ibu boleh juga menanyakan kepada siswa sekalian bagaimana pendapat mereka tentang proses belajar yang barusan gitu. Misalkan topik yang Ibu angkat tentang misalnya gangguan makan pada anak remaja misalnya gitu. Jadi kita ingin mendapatkan feedback gitu dari peserta didik. Kemudian Ibu ringkas saja begitu, Bu, dalam bentuk laporan yang kamu angkat saja. Oh, begitu. Ya. Oh, berarti seperti umpan balik gitu ya. Seperti umpan balik. Betul, Bu. Betul. Nah, itu lo kita masuk Paulo. Cenang angket aja hilangin. Ya. Halo. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Tapi selamat Bu. Selamat Bu. Baik. Halo. Halo. Yang, halo, Bu. Ya. Ini dengan sebentar bagi Ibu atau Bapak-bapak yang mungkin belum bertanya, belum dipersilakan, nanti bisa di mute dulu ya untuk suaranya. Selanjutnya kepada Pak Didik ya, Pak Didik kami persilakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau tanya, ini mau mengambil materi sederhana tentang merokok bahayanya bagi siswa. Tadi ada di slide yang Ibu sampaikan. Iya. Slide yang sedang. Kemudian di sana harus disampaikan juga alat bantu mengajarnya bagaimana, apakah cukup dengan tayangan infokus atau videonya atau gambar bagaimana. Terima kasih, Bu. Baik. Itu sebetulnya disesuaikan saja, Pak. Jadi kalau di sini tidak ada alat bantu khusus sebetulnya, khusus untuk yang cerdas tanpa merokok ini, ya, karena bentuknya mungkin berupa ceramah interaktif saja. Jadi maksudnya di sini buku itu lebih kepada bahan yang bisa Bapak pakai, karena ada bagian di depan itu yang mengenai merokok. Nah, jadi karena ini bentuknya ceramah interaktif, bisa sangat bisa pendek gitu ya, tidak terlalu lama, misalnya sekitar 15-20 menit, jadi Bapak bisa menyampaikannya dengan ceramah interaktif. Jadi tidak diperlukan alat bantu yang khusus untuk pelajaran yang ini, untuk rencana ajar yang cerdas tanpa merokok ini. Ya, terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada Pak Didik ya sudah bertanya. Selanjutnya kepada Ibu Novita, kami persilahkan. Ya, selamat sore Ibu Evi. Halo. Sama Bu Judi. Selamat sore Bu Novi. Ya, Bu, tadi saya coba lihat di webnya yang saya molek itu, untuk topik 8, tadi kan disuruh untuk mengirim lewat webnya, itu kok belum dibuka, itu yang pertama. Webnya belum dibuka? Maksudnya yang topik 8 itu kan di topik 2 itu langsung video conference saja dari setelah topik 7. Di bawahnya topik 7 itu langsung video conference. Tidak ada. Iya, mana mana kita sebentar ya, Bunuti ya. Kurang jelas sebentar. Bisa diulang sekali lagi, Bu? Ya, tadi Ibu kan untuk yang tugas itu kan dikirim lewat topik 8. Iya, iya. Iya. Di webnya itu setelah topik 7 itu langsung video conference. Jadi untuk yang topik 8 sepertinya masih belum ada, Bu. Tadi saya cek. Oh, gitu. Coba sebentar saya cek ya, karena itu seharusnya sudah ada di courseware modul 8. Terima kasih masukannya, Bu. Saya cek lagi setelah ini ya. Setelah ya, pertemuan kita. Iya. Terus yang kedua, Bu, untuk materi yang tadi ditampilkan Bu Evi lewat web itu apa tidak ditampilkan ya, 8 juga harus, kalau iya, misalkan kami ingin download, karena itu tidak ada. Oh iya, harus di itu harusnya masuk ke courseware sekalian. Jadi saya cek lagi. Jadi materi yang disampaikan itu seharusnya Ibu dan Bapak sudah baca gitu ya, sudah ada, karena harusnya sudah tersedia kemarin. Nanti saya coba cek dengan ininya, dengan adminnya untuk kelengkapan ini ya, Bu.
Iya, terima kasih masukannya. Sampai topik 7 soalnya, Bu. Oh iya, terima kasih banyak. Makanya tadi waktu ada yang menanyakan sudah ada belum di kursor, saya bilang sudah ada karena di jadwalnya itu sudah harus masuk sebetulnya. Ya, terima kasih masukannya, Bu Novi. Iya. Ya, baik, terima kasih Bu Novi atas masukannya. Nanti kita buka ya, Bu. Ya, udah semangat sekali untuk ngerjain latihan. Iya, Pak. Terima kasih sama-sama. Ya, selanjutnya adalah Bu Hidayatul Masunah gitu ya. Bu Hidayatul. Halo, Bu Evi, Bu Judi. Halo, halo Ibu. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP 1 Gresik, Ibu. Oh, oke, Gresik, Jawa Timur. Yang saya tanyakan, di sekolah kami itu ada program literasi dalam jangka, durasinya sekitar 15 menit. 15 menit. Oke. Okay. Apakah okay. apakah bisa nanti saya sisipkan untuk kegiatan ini di program literasi. Dimasukkan saya sisipkan materi program di sini, saya sisipkan di literasi anak-anak gitu. Namun tes. Iya. Boleh sekali, Bu. Betul, karena di program literasi itu kan sebetulnya tidak harus ada materi-materi khusus begitu ya. Jadi saya rasa topik gizi sangat bisa masuk ke situ. Jadi Ibu nanti bisa menyampaikan banyak hal sebetulnya dari topik dari aktivitas ringan ini. Jadi Ibu bisa pilih salah satunya. Mungkin berarti di ada berapa ada berapa peserta ya Bu? Ada dari 31 ada 3 ada tiga. Oke, berarti bisa dipilih 3 aktivitas ringan ya Ibu. Ibu bertiga, Ibu semua ya Bu ya. Iya. Ya, jadi ibu-ibu guru bisa memilih masing-masing satu aktivitas ringan yang berbeda. Gitu. Jadi dari sekolah SMP 1 Gresik nanti akan ada 3 laporan. Ya, karena ini tugasnya tugas individu ya. Jadi satu sekolah itu ada yang tergantung jumlah pesertanya. Ada kalau yang satu sekolah 2 peserta berarti kan ada 2 laporan. Gitu ya. Karena ini tugasnya individu ya, Bapak dan Ibu. Bu, saya tanya, apa sampelnya hanya cukup satu kelas saja? Satu kelas saja sampelnya? Untuk kepraktisan, Bu, karena ini juga kita ingin menyeragamkan dengan sekolah yang lain, yang kami syaratkan memang hanya satu saja, Bu. Satu kelas. Okay. Jadi misalnya, ya, misalkan kan tadi Bu Evi bilang, kalau dari SMP Gresik ternyata ada 3 guru yang ikut, berarti satu guru satu kelas banyak. Untuk satu rencana ajar yang berbeda gitu Bu. Jadi semua kebagian Bu. Oke. Gitu ya Bu ya, Hidayatullah. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama Bu Hidayat. Saya senang nih ketemu sama Bapak Ibu. Terima kasih Ibu ya tadi sudah bertanya. Mungkin karena tadi ada di atas tadi ada yang kelewat, mungkin sekarang sudah bisa kepada Bu Muji. Pak Ifat. Ya. Oh, Pak Ifat. Pak Ifat silakan. Sudah bisa. Halo. Kalau belum bisa ke Bu Restiani Aguspita. Bukan udah tadi. Bu Resti bukan udah ya? Beda. Bu Muji yang belum tadi. Ya, Bu Muji apa sudah Muji bisa connect? Kalau belum ke Bu Lisa Lutfiana. Saya bilang apa? Halo. Ya, silakan. Halo. Halo, Ibu siapa, Bu? Bu Muji, Bu. Oh, Ibu Muji. Oh, baik, iya, Bu. Maaf tadi belum bisa, Bu. Sekarang ya. Sekarang makin pandai Ibu Muji. Mari, Bu. Iya. Terima kasih, Bu, kesempatannya. Ini Bu yang mau saya tanyakan tadi sama dengan Ibu Maksuna tadi, tetapi sekarang berarti kami membuat rencana ringan, ya. Terus nanti laporannya kan hasil dari boleh dari angket kami boleh ya Bu ya? Boleh Bu, boleh. Ibu mau buat angket maksudnya ya Bu ya? Ya untuk hasil angket dari evaluasi atau responnya anak-anak terhadap apa yang sudah kita sampaikan ke mereka. Boleh Bu, boleh. Boleh. Ibu boleh berkreativitas untuk bagaimana caranya mendapatkan
evaluasi respon. Tadi kan ada ibu yang pertama bilangnya feedback apa umpan balik ya? Ya, boleh. Tentunya sama seperti tadi, boleh lewat permainan, boleh apapun ya Bu ya, model yang kami gunakan. Bisa Bu, bisa. Betul, betul sekali. Oke. Ya. Terima kasih Bu Evi, Bu Judi. Sama-sama Ibu. Iya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, untuk modul ini belum harus membuat yang baru ya, tetapi mengambil saja salah satu dari materi ajar yang ringan yang sudah kami sediakan. Nah, bagaimana cara delivery-nya itu Ibu dan Bapak kreativitasnya sudah saya yakin sudah tinggi sekali gitu ya untuk anak-anak SMP. Kemudian bagaimana cara mengevaluasinya kami persilakan juga. Jadi nanti kami mendapatkan laporannya dengan berbagai macam bentuk. Baik, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pada Pak Ikhwat, apa sudah bisa? Pak Ikhwat? Pak Fajar, Pak. Yang Ikhwat 87 ini Pak Fajar ya? Bukan, bukan. Pak Fajar sendiri. Oh, sebentar ya, Pak. Lanjut ke Ibu. Ya, halo. Ibu Liana. Siapa Pak Ajar? Putus-putus. Ibu Lisa. Lisa. Halo. Ya, Lisa. Sore. Sore, Bu. Oh, iya. Udah masuk ya. Udah masuk, Bu. Kedengaran, Bu. Iya, saya Ibu Lisa. Satu, selamat sore. Sore. SMP 1 mana, Bu? Ini kalau Ibu, ya. Halo. SMP 1 mana, Bu? SMP 1 Cimahi. Cimahi. Mangga Ibu, mangga. Iya, Ibu, ini mau bertanya. Kalau tadi kan mau membuat rencana melaksanakan salah satu rencana ajar. Nah, yeah. Kebetulan tuh kan saya ngajar kelas 9 IPA. Nah, ini pas minggu ini tuh pas saya ngajar gaya elektrostatis kan pakainya ada oatmeal begitu. Nah, untuk besok itu saya sebenarnya udah rencanakan habis mengajarkan gaya elektrostatis dengan menggunakan oatmeal itu. Nah, sisa oatmeal yang nggak dipakai itu akan saya gunakan untuk membuat sarapan sehat gitu. Jadi sebenarnya ini sudah pembelajaran sudah saya lakukan. Nah, gimana ini Bu? Apakah masih boleh untuk melanjutkan dengan rencana ajar yang tadi disampaikan, ataukah memang harus menggunakan dari yang dari Ibu tadi? Karena saya lihat kalau untuk yang ini tadi kan ada pembuatan sarapan sehat dan sebagainya ya dengan gizi seimbang. Ya, kan saya prostatis dengan menggunakan oatmeal tadi. Terima kasih Ibu. Sore. Baik Bu Lisa, saya memahami maksud Ibu ini timing gitu ya Bu ya, karena lagi sedang melaksanakan, jadi inginnya itu saja gitu. Tapi begini Bu Lisa, supaya kembali lagi supaya sama dengan guru yang lain, karena kita juga tujuan dari pelatihan ini antara lain adalah ingin melihat Ibu bahwa seberapa rencana ajar yang sudah kami susun bersama guru-guru di Jakarta ini bisa juga menjadi applicable gitu Bu, dapat diterapkan oleh Ibu Bapak sekalian di sekolah masing-masing. Jadi Bu Lisa, kalau dalam hal penugasan ini kami harapkan Ibu Lisa bisa mengambil salah satu ya Bu Evi ya dari yang ada di buku, bagaimana Bu? Oke, kalau begitu ya nggak apa-apa ya. Kemungkinan itu untuk pengembangannya nanti ya gitu ya. Betul. Tahap ini nanti selanjutnya akan ada lagi tuh yang sifatnya ke pengembangan. Oh. Kita sekarang ingin melihat dulu dari yang sudah disusun ini seberapa dia bisa diterapkan gitu Bu. Dari yang 10 ini. Gitu Bu Lisa ya Bu? Oke, ya jadi nanti untuk yang punya saya itu berarti untuk pengembangan nanti tidak usah materi baru lagi karena udah berlalu begitu ya Bu ya. Bisa saya dokumentasikan foto-fotonya gitu ya. Boleh, silakan dicicil ya Bu ya. Ya. Cicil. terima kasih ya. Sama Bu Lisa. Selamat sore. Sore Bu. Baik, terima kasih Bu Lisa ya. Selanjutnya siapa ya? Bu Silvi, ya. Halo Bu Silvi. Ibu Silvi. Halo Bu. Oke. Halo. Bu, ya silakan Bu Silvi. Iya, ini
saya juga numpang di Bu Hidayatul Masuna. Iya, karena kita satu grup ini, Bu. Baik, Bu. Iya, tadi juga sudah sama teman-teman. Kita kan bertiga ini beda materi ya, tapi tetap materinya tetap yang ringan. Iya. Nah, tetap ringan kita bagi. Mau pilih yang mana kan terserah kita ya, Bu, ya. Betul. Dari materi yang 25 tadi itu, materi ringannya itu kita bagi bertiga gitu ya, Bu, ya. Iya, iya. Materi ringannya hanya 10, Bu. Oh, kalau iya, 10. Iya. Ya. Oh, banget nih, semangat ya, Gresik. Gresik semangat. Tadi kesempatan saya terakhir, padahal tadi pertanyaannya sudah ditanyakan gitu. Terima kasih, Bu Yudi. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Salam Gresik. Udah kayak radio aja ini. Pakai kerudung biru ya, Bu? Iya. Baik, selanjutnya terima kasih tadi ya, Bu Silvi. Selanjutnya kepada Pak Fajar. Halo, Pak Fajar. Halo, Pak. Silakan, Pak. Halo. Selamat sore. Selamat sore, Pak Fajar. Ada pertanyaan yang tadi sama pertanyaannya di Bu Novita, sama, yeah. Terus kemudian yang kedua itu materinya bisa ambil dari topik 2 sampai topik 7 atau milih dari topik yang lain atau materi yang lain? Gimana, Bu? Iya, kalau untuk materi itu kan di tingkat aktivitas ringan itu ada 10 materi ya, Pak. Jadi Bapak bisa pilih rencana ajar dari awal, dari pelajaran 1 sampai pelajaran 10. Dari karakteristik remaja sampai ada juga anemia, merokok, kemudian sampai mari menjadi konsumen cerdas. Nah, Iya, jadi Bapak bisa pilih salah satu itu, tapi dengan guru yang lain kami harapkan mengambil topik yang berbeda ya, Pak. Jadi agar bisa kita lihat perbedaan ininya apa namanya? Untuk anak-anaknya nanti hasil evaluasinya seperti apa. Jadi gitu, kita ingin tahu lebih banyak, betul. Bukan di topik yang di web itu, Bu, ya. Topik 1 sampai topik 7 itu bukan ya? Di webnya itu loh. Bukan, Pak. Jadi yang tadi sepuluh topik yang ditampilkan di whiteboardnya tadi. Oh iya, sebentar ini saya share lagi ya, Pak. Iya. Aplikasi. Ini. Yang kami harapkan. Jadi mohon maaf nih karena ternyata katanya belum terupload. Setelah ini akan kami cek agar bisa diupload. Jadi yang kami harapkan Bapak dan Ibu implementasikan itu yang ini ya, tingkat aktivitas ringan. Jadi ini berbeda dengan materi-materi di minggu-minggu lalu, karena materi yang minggu-minggu lalu itu adalah dasar pengetahuan dasar bagi Bapak dan Ibu mengenai semua pelajaran yang ada di sini. Tetapi untuk ide rencana ajarnya itu khusus sendiri-sendiri. Nah, ini ada kami buatkan, kami sudah membuat 25 ide rencana ajar dan kami harapkan untuk modul 8 ini tugasnya adalah mengaplikasikan salah satu rencana ajar tingkat aktivitas ringan 1 sampai 10 ini. Jadi Bapak dan Ibu pilih salah satu, kemudian membuatkan laporannya dan kemudian juga submit foto-fotonya. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau PPT yang saya sampaikan ini Bapak dan Ibu belum dapatkan. Iya, makanya kita bingung. Betul. Segera setelah ini kami belum mendapatkan informasi kalau sudah dibuka. Jadi setelah Bapak dan Ibu bisa buka lagi, bisa download, dan kemudian untuk rencana ajarnya itu sudah ada juga. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di
di PDF yang kami sertakan. Karena rencana ajar ini merupakan bagian dari modul yang ada yang kami buat. Ya, mengenai permintaan dari Bapak dan Ibu untuk mendownload buku ini, itu sedang programnya sedang on progress Bapak dan Ibu, jadi mohon maaf tidak bisa langsung di download sekarang untuk buku yang ini, tapi kami secara keseluruhan, jadi karena patli ya Bapak dan Ibu, jadi kami sedang proses agar modul ini nanti bisa di download secara utuh begitu. Begitu. Oke. Pak Fajar, ya. Ya. Ada lagi ya. Tambahannya Pak Fajar Ajar yang perlu kami informasikan lagi? Iya, terima kasih, Ibu. Iya, ya. Maaf Pak Fajar dari SMP. Dari mana, SMP 2 Pandaan. Pandaan, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Fajar ya. Iya, sama-sama Bu Judi, Bu Evi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar pertanyaannya. Selanjutnya kepada Bu Indriani. Halo, Ibu Indriani. Halo. Kita lihat begini terus. Kita share. Terus. Oke, karena belum ini kita lewatin dulu. Selanjutnya Bu Anita Sintawati. Halo, Bu Anita Sintawati. Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Silakan Bu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Epi, Bu Judi. Ini saya mau nanya nih Bu. Iya. Yeah. Yeah. Kita kan pembelajaran sampai jam 2:30 ya. Dan masuk lagi jam 3 itu jam PPK. Boleh enggak pembelajarannya itu dimasukkan di jam PPK gitu. Enggak masuk di kelas ketika pembelajaran gitu. Bisa Bu, Ibu siapa tadi, maaf Bu? Anita dari Ciamis. Oke, Ibu Anita bisa ya Bu ya. Jadi ini prinsipnya, rencana ajar yang sudah disusun ini, silahkan Ibu dan Bapak sekalian mencari celah yang tepat gitu. Kapan bisa disampaikan, apakah di dalam mata pelajaran atau di dalam kegiatan belajar yang di luar kelas juga memungkinkan. Iya, nanti yang penting kita diceritakan saja di laporannya gitu ya Bu ya, sama foto-fotonya itu tadi. Iya. Ya. Oh, bisa iya, Bu. Iya. Iya, makasih ya Ibu. Sama-sama Bu Anita, terima kasih. Makasih Bu Anita atas pertanyaannya. Selanjutnya, tadi Bu Indriani tadi udah connect belum ya? Bu Indriani kayaknya. Halo Bu Indri. Coba kita pancing. Bu Indri. Oh, ternyata belum terpancing. Saya tanya lagi boleh Pak, satu aja. Pak Fajar. Pak Fajar. Iya. Pak Fajar. Iya, boleh. Iya. Ini ada materinya di micro teaching itu, Bu. Oh, itu okay. Apa termasuk yang ringan ini atau gimana? Iya. Yang micro teaching itu memang contoh yang pelajaran nomor 8 Pak, yang anemia Pak. Oh, anemia. Iya, itu yang micro teaching itu adalah contoh pelajaran, contoh simulasi kami di Siamio Rekfon dengan teman-teman di sini untuk mempraktekkan pelajaran 8 topiknya anemia untuk aktivitas ringan Pak. Oh gitu ya. Iya. Begitu Pak ya? Iya. Jadi kalau di micro teaching itu sudah bisa dilihat Pak micro teaching ya Pak? Iya bisa. Oke, micro teaching itu nanti konteksnya adalah kita menyisipkan di jam wali kelas. Jadi sebelum masuk ke mata pelajaran yang lain, jam wali kelas saya berpura-pura menjadi guru ceritanya mengajarkan topik anemia. Nah ini nanti silahkan Pak Fajar. Yang cocok tuh yang mana? Mungkin bukan jam wali kelas, mungkin jam lain silakan saja gitu Pak Fajar. Siap. Ya, kebayang ya Pak ya? Iya. Iya, baik Pak. Makasih. Terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih Pak Fajar atas bahannya pertanyaan ya. Selanjutnya ke Ibu Ipah. Halo, Ibu Ipah. Ibu Ipa,
Ibu Ipa, apa bisa berbicara? Ibu Ipa, bisa di Roger, Ibu Ipa. Kita kayak bicara di radio kan? Di radio, betul. Oke, lanjut aja ke Bu Lia Handayani. Ibu Lia. Ya, Bu Lia Handayani. Halo, Bu Lia Handayani. Halo. Ya, silakan Ibu. Mungkin mic-nya agak dideketin, Bu, biar kedengeran. Halo. Ya. Sayup-sayup, Bu. Jauh ya? Ya, mungkin dideketin aja, Bu. Ini udah nempel ya di mulut. Oh, udah nempel. Ya, udah. Ya udah, kalau gitu nggak bisa lagi soalnya. Silakan. Pelajarannya seni tari, untuk masukin masalah gizi dan yang lainnya kayaknya agak-agak janggal gitu. Gimana ya, Bu ya? Apa jelas pertanyaannya? Jadi Ibu ini Ibu guru seni tari gitu. Apakah kemudian gimana caranya gitu? Pak Aziz, bisa tolong Pak Aziz ulangi? Karena iya. Kami kecil sekali suaranya. Ya, jadi Ibu siapa tadi? Bu Lia tadi, itu adalah guru seni tari. Nah, gimana caranya menginsert atau mengkolaborasikan dengan pelajaran tersebut? Pada sesi ini mungkin boleh sharing juga ya Pak Ajis ya. Mungkin okay. Guru-guru yang lain ada yang bisa memberikan masukan untuk guru, untuk dalam pelajaran tari itu baiknya menyisipkan aktivitas ringan ini di mana gitu ya Pak Ajis ya. Oh iya, boleh. Nanti saya buka sesi yang seperti itu ya. Iya, iya. Jadi Ibu siapa tadi? Maaf, namanya lupa. Bu Lia. Ibu Lia, terima kasih pertanyaannya. Ini penting, jadi mungkin tidak hanya Ibu saja yang mengalami hal seperti ini. Kita save dulu ya, Bu ya. Kita bahas belakangan ya, Bu ya. Kita tahan dulu. Begitu, Pak Ajis. Baik, ya. Ini kita habisin dulu. Masih ada 4 lagi. Oke, sip. Siap. Siap. Nanti kalau ada yang mau share nanti bisa gitu. Iya, baik. Oke, selanjutnya ke Bu Ye Mulyani. Ye Mulyani. Iya, saya. Ya, silakan nih pertanyaan. Saya mau tanya soal ini aja pelaporan ya, Bu ya. Tadi kan kita tidak mesti membuat RPP ya, Bu ya. Betul, Bu. Jadi ini dalam bentuk laporan aja gitu ya. Iya. Iya, yang harus kita muat di sana adalah yang pertama adalah tema mungkin ya, tema ya. Atau topik. Rencana ya. Ajar yang mana ya, rencana ajar yang mana, karena yang kita sekarang sedang bicarakan di topik 8 pelatihan ini adalah rencana ajar aktivitas ringan. Jadi Ibu punya pilihan pelajaran 1 sampai pelajaran 10 tubuh untuk aktivitas ringan. Nah, Ibu sebutkan rencana ajar mana yang Ibu praktekkan. Itu informasi di laporan. Kemudian, Bu? Jadi kita tidak perlu menuliskan langkahnya apa gitu. Berikan materi itu. Maaf, Bu, hilang-hilang suaranya, Bu. Bisa diulangi lagi, Bu? Maksudnya perlu merinci langkah-langkah ini perlu kita sampaikan ke anak itu di laporan. Kayaknya nggak perlu. Nggak perlu, Bu. Jadi kita mengharapkan Ibu merujuk kepada buku yang jadi bahan ajar tambahan, khususnya untuk rencana ajar. Di situ sudah ada. Nah, di sini memang tadi Bu, seperti yang kami sampaikan, kita ingin melihat seberapa rencana ajar yang ada di buku ini bisa diterapkan gitu, Bu, dalam keadaan situasi. Kegiatan belajar mengajar. Oleh karenanya tahap penugasan topik 8 ini Ibu sekalian dan Bapak sekalian tidak diminta membuat RPP, tapi diminta melaksanakan, Bu. Nah, yang dilaksanakan yang mana itu tolong disebutkan di dalam laporan. Kemudian selama proses Ibu mengajar topik tersebut, bagaimana respons dari peserta didik itu juga yang kami harapkan ada di dalam laporan gitu, Bu. Berarti respon juga itu dalam bentuk deskripsi
aplikasi gitu Bu ya? Betul, betul, betul. Bu, betul. Iya, iya. Iya. Kemudian iya, sama foto ya Bu ya? Sama foto, iya. Iya. Ya, itu aja Bu, terima kasih. Baik, sama-sama Bu. Ini yang belum ada pertanyaan dari Bapak Ifat, Ibu Indriani, Ibu Ipa. Ya, itu ada pertanyaan di chat ya. Mungkin bisa dijawab Bu, kalau misalnya mau menjawab pertanyaan yang ada di chat. Okay. Atau kalau enggak, bisa Bu Anah Rohanah dulu. Oke, okay. Kita jawab dulu ya. Yang ini ya Pak Ajis ya, baru baca yang chat ya. Ya, boleh. Bu Anah ya, Bu Anah silahkan. Halo, Bu Anah. Apa masih bersama kita? Kalau nggak ada, sebenarnya selanjutnya itu Bu Indriani ya. Beliau tadi juga udah nulis juga di situ. Silakan Bu Indri. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sama Bu Ana, Bu. Oh iya, oke. Okay. Salam Bu Ana. Iya, Bu Evi, Bu Judi, selamat sore. Sore. SMP mana Bu? Oh, SMP 115 Bu. Di Jakarta. Oh Jakarta. Oke. Okay, ya. Temannya Bu Lia yang tadi. Ya. Mungkin pertanyaannya hampir sama ya, sama yang sebelumnya. Iya. Yeah. Apa namanya? Saya ngajar matematika. Mm-hmm. Jadi masuk materinya itu di mana gitu ya? Ya agak sulit. Terus yang lainnya sih. Materi tadi sudah disampaikan ya, yang 10 aktivitas ringan fisik ya Bu ya, aktivitas fisik ringan. Keder, ini Bu, ininya udah nggak ada soalnya. Jangan main fisik dulu Bu. Udah sore Bu. Berarti. Nah ini silakan Bu. Oh iya ini maksudnya. Berarti ya tadi saya sempat nanya-nanya sih. Aktivitas ringannya apa aja gitu ya, tapi sini sudah ada di slide-nya ya, jadi nggak usah lagi pilih salah satu aja kan. Betul, nah, cuman, betul. Iya, cuman tadi aja sih, kalau saya materinya ngajar matematika, gimana ya cara masuknya ya? Iya, tadi saya baca chat untuk ibu yang guru seni tari tadi siapa? Ibu Lia Handayani. Ibu Lia, tadi ada yang memberi masukan tuh, Ibu Lia yang ngajar seni tari bisa masuk aktivitas fisik, ya topik 6 itu aktivitas fisik, salah satu kegiatannya memang sebetulnya menari, gitu. Jadi mungkin ibu bisa menggunakan itu sebagai latihan ya. Nah ini yang matematika, coba sebentar ya lihat topik dulu. Bawa-bawaan sama sayuran. Iya. Bawa-bawa dan sayuran harganya berapa? Oke, sebentar ya Bu ya. Oh, iya. Masuk suaranya. Iya. Oh, masih dari Bu Ana. Iya. Ibu. Iya. Nanti silahkan dicermati lagi ya Bu ya. Ini berhubung tapi kelihatannya kilat nih Bu. Iya. Mungkin Ibu bisa pergunakan topik 10 Bu. Mari menjadi konsumen cerdas. Itu intinya tentang membaca label pangan kemasan. Ya memang mungkin matematika sederhana jadinya. Tapi dilihat lagi ya Bu ya, nanti mungkin dipertimbangkan lagi yang mana yang lebih pas. Itu barusan kami terpikir sekilas aja gitu Bu. Iya. Ya udah deh. Iya. Makasih infonya ya Bu. Sama-sama ya. Ibu. Ya, yuk assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Masih ada sisa. Baik Pak Haji, selanjutnya dah masih ada enggak? Sudah Ibu. masih ada cukup mimpi ya suaranya masih ada. Ini kalau pos itu gimana? Kenapa kita ini belum diupload sih? Iya, harusnya ini dia. Nah, makanya yang gue tahu. Nah, kita mute. Pak Ajis? Di mute. Oh, itu PPT-nya. Halo. Aku
Namanya sama juga. Halo. Halo. Ya. Ini dengan Bu Dewi? Oh, bukan. Bu Dewi, apakah ada? Kalau tidak ada, Bu Makfiroh? Bu Dewi? Iya. Yeah. Iya, Bu. Oh, saya Makfiroh. Oh, Bu Makfiroh. Silakan kalau ingin bertanya. Yeah. Tadi yeah, selamat datang ya. Nah, silakan. Iya. Yeah. Yeah, terima kasih, Bu. Mungkin sharing aja sama dengan yang lain yang mapelnya istilahnya tidak sesuai dengan IPA atau gimana. Di kebetulan saya bahasa Inggris. Untuk materi yang cocok di yang ringan itu kira-kira yang mana ya, Bu, untuk mapel bahasa Inggris ya? Bu Evi, tolong di unmute dulu. Iya betul, unmute biar bisa bicara. Yang merah-merah itu diklik dulu. Halo, sudah? Ya sudah. Sudah. Oh, iya, sudah. Nggak di unmute sebetulnya. Sudah tadi sudah. Oh iya sebentar. Untuk yang bahasa Inggris, memang mungkin harus dimodifikasi ya, karena memang bahasa Inggris tidak serta-merta ada di topik ringan. Saya terpikir, tapi memang Ibu harus, Ibu Makfiroh ya Bu ya? Iya. Saya terpikir Ibu memang harus memodifikasi, misalnya Ibu mau menggunakan pelajaran 1 tentang karakteristik remaja. Dia yang dulu dan dia yang sekarang. Jadi Ibu menggunakan used to be gitu Bu? I used to be small, misalkan yang begitu-begitu, tapi akhirnya memang Ibu harus menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris apa namanya rencana ajar yang ada ini. Iya, menambahkan Ibu, jadi ya contohnya di sini untuk pelajaran 1 di sini kan salah satu metodenya aktivitas peserta didiknya berpasangan. Nah, jadi dengan materi karakteristik remaja ini, anak-anak yang berpasangan itu bisa menerangkan dalam bahasa Inggris, begitu. Itu seperti tadi diinformasikan Bu Yudi, I used to be, dulu saya bagaimana, sekarang saya seperti ini. Nah, mungkin lebih ke situ ya, Ibu Yudi. Kalau ide dari kami ya, itu ya, jadi karena ini melibatkan siswa juga, jadi bentuknya bukan ceramah interaktif, jadi mungkin bisa meminta siswa, bisa minta peserta didik untuk delivery-nya dalam bahasa Inggris. Oh iya, terima kasih. Begitu Bu Kayimu, jadi delivery-nya dalam bahasa Inggris. Oh iya, maaf ini kebetulan di sekolah kami juga sudah ada program pemberian kapsul tambah darah itu. Apakah itu cocok juga dengan pelajaran 8 ya, anemia ya? Bisa juga, Bu. Iya, jadi mungkin nanti Ibu menggunakan topik pelajaran 8 dalam bahasa Inggris gitu, Bu. Iya, ya. Kebetulan kan ada program dari Puskesmas itu pemberian kapsul tambah darah yang diberikan kepada siswi perempuan. Rematri ya, Bu? Berapa minggu sekali, Bu? Seminggu sekali, berarti okay. Kurang lebih udah 1 bulan ini berjalan. Oke. Iya. Ibu Makfiroh dari SMP mana ya? SMP 1 Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Pekalongan. Okay. Iya. Saya rasa bisa juga, Bu. Jadi nanti memang Ibu menggunakan materi pelajaran 8 tapi dalam bahasa Inggris gitu, Bu, ya. Jadi ada translate-nya ya. Iya. Tantangan tersendiri ini. Nanti materinya memang Ibu mungkin bisa melihat yang lebih simpel dari iya. Ya, materi yang lain berarti ya gitu. Oh iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu ya. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih kepada Bu Vivi ya, Bu Makfiroh tadi. Ini ada yang ingin sharing, Bu. Ada dua orang ya yang ingin sharing. Tadi sebenarnya jawab di chat, tapi mungkin bisa disampaikan langsung. Oke. Pak Tamadi ya. Tamadi, halo Pak Tamadi. Pak Tamadi. Halo Pak Tamadi. Halo. Halo. Halo Pak. Silakan Bu. Silakan Pak kalau ingin berbagi tadi ingin coba nanggapin
pertanyaannya juga. Ibu Lia, ya, pertanyaan Bu Lia. Ya. Cuma apa ya? Yang saya pahami saja. Karena dari beberapa bapak ibu guru itu masih fokus dengan mapel apa yang diajar. Ya. Padahal kan untuk menyampaikan ini kan tidak harus sesuai dengan mapel apa yang kita ajar. Jadi mungkin kita bisa ambil salah satu, terus waktunya kapan, itu waktunya kita bisa memilih sendiri. Mungkin ketika pembinaan wali kelas, atau mungkin ketika ekstrakurikuler dan sebagainya. Betul sekali Pak Tamadi, terima kasih untuk menegaskan kembali bahwa tidak memang kegiatan mata pelajaran tidak menjadi pengikat gitu ya Pak ya, iya, karena iya. Bisa menggunakan jam wali kelas untuk menyampaikan beberapa topik ini. Nah untuk tadi untuk ibu yang Ibu Magfira yang kebetulan mengajar bahasa Inggris berarti mungkin bisa speak-speak gitu ya Bu ya, dalam jam wali kelas untuk speak-speak bahasa Inggris misalnya. Gitu mungkin Pak Tamadi maksudnya ya? Iya. Terima kasih sekali Pak pencerahannya Pak. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Tamadi. Ajis. Iya, ini dengan siapa? Dengan Pak Mardi. Oh, Pak Mardi ingin memberikan share juga? Ingin share? Iya. Iya, silakan Pak. Ini tadi kan tidak apa sih yang Pak Tamadi tadi bilang tidak dilihat dari latar belakangnya. Kalau saya kan dari backgroundnya TIK nih Pak nih. Kemudian saya juga tidak megang wali kelas. Yeah. Terus saya juga nggak ada ekstrakurikuler. Ini mestinya gimana ini? Terus kalau untuk materi yang lain, saya ternyata udah dibahas ya semuanya. Saya juga seperti itu. Pak Parni. Ya ya ya. Backsound ya Pak. Iya itu backsound tuh Bu Epi ya. Okay. Ya itu ya, mungkin saya mesti di materi apa nanti, karena saya TIK ya. Kalau untuk yang lainnya sudah dibahas tadi yang sama teman-teman yang lain. Nah itu saja mungkin Bu. Baik Pak Pardi. Nah ini saya juga mungkin ingin meminta asupan dari sesama rekan guru. Kalau Pak Pardi ini memegang mata pelajaran TIK, itu teknologi ilmu komputer ya Pak ya? Komunikasi Bu. Komunikasi atau komputer? Iya komunikasi, teknologi informasi dan komunikasi. Oh ya, teknologi informasi dan komunikasi itu sebaiknya di mana? Karena juga Bapak bukan guru wali kelas tadi gitu ya Pak ya? Mungkin ya. ada yang bisa memberikan masukan juga kepada Pak Pardi, boleh juga tuh untuk disampaikan di sini Pak Ajis. Ya, ya. Ini ada masukan dari Bu Misiani ya, mungkin bisa langsung disampaikan aja. Halo Bu Misiani. Bu Misiani? Iya, Pak Ajis saya. Halo. Iya, silakan langsung disampaikan aja Bu. Tadi kan udah ngetik sedikit. Oh ya, maksud saya ini materi ini semua kan bagus ya. Bisa disampaikan pada jam apa saja, bisa disampaikan pada pelajaran apa saja, tidak mesti kita harus memiliki jabatan apa, misalnya wali kelas. Mungkin ini gini, selama anak belajar dengan kita kan ada titik kejenuhan. Nah mungkin pada saat titik kejenuhan itu kita relaksasi. Relaksasi terhadap anak-anak. Kita sampaikan, sekarang misalnya speak awalnya kita harus komitmen. Kita sampaikan, sekarang ibu sedang berkomitmen dengan Simio Rakpon, itu adalah tentang gizi remaja dunia SMP. Ini ilmu yang harus saya sampaikan, kita berbagi, kita saling sharing. Kita ambil salah satu yang pas, yang mana menurut lagi up to date berita sekarang, up to date terhadap anak-anak, mungkin bahaya merokok, tadi kan ada merokok, gizi remaja yang itu tadi banyak ya tentang gizi itu. Yeah. Nah, boleh di season yang mana, di jam apa saja, mungkin pada saat anak-anak terakhir kita mengajar di jam terakhir kita sampaikan, mungkin satu jam kan cukup ya, atau dua jam kita ambil waktulah dua jam gitu. Tapi intinya adalah sifatnya ini paling gampang menempatinya adalah di jam relaksasi. Selama mengajar kan pasti anak ada jenuhnya gitu, gitu. Terus kita juga kadang-kadang mau ngapain lagi ya, materi udah ini udah, sebaiknya kita sampaikan, kita komitmen sekarang ibu sedang belajar atau sedang online tentang gizi di Simio Rakpon. Ini materinya bagus sekali.
materinya ada 10, salah satu saya ambil misalnya bahaya merokok, kita sampaikan saja. Saya rasa itu tidak bisa mesti harus pelajaran PKN seperti saya harus di mana, nggak ada tempatnya di PKN. Tapi apa salahnya kita belajar tentang merokok itu kan etika, tentang pilihan nanti anak-anak sananya memilih merokok atau tidak. Itu aja menurut saya gitu loh. Karena ini fleksibel penempatan waktunya bagaimana. Kalau ibu-ibu bingung mungkin pada saat relaksasi daripada ngomong kesana kemari ngelantur misalnya gitu ya. Apa salahnya ini kita sisipkan. Demikian Bu menurut saya. Terima kasih, saya Ibu Misyani dari SMP Negeri 92 Jakarta. Terima kasih Bu Yudi, Bu Esti. Iya, terima kasih banyak Bu Misyani. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pencerahan juga buat saya dan Bu Evi serta teman-teman di Simiorekfon ya, bahwa ya kalau kami ngajar di mahasiswa memang ada yang namanya ice breaker gitu Bu. Nah ini mungkin yang Ibu maksud dengan relaksasi itu betul juga, ternyata memang ada ya guru bisa menyisipkan relaksasi untuk mengisi dengan topik yang dekat dengan remaja, yaitu urusan makanan dan urusan gizi serta karakteristik remaja. Jadi saya mendukung, mungkin ini bisa menjadi masukan untuk Pak Pardi tadi untuk menyelipkan di sela-sela mata pelajaran sedang beliau ampu gitu pada saat di sekolah. Terima kasih banyak Bu Misyani. Pak Aziz. Terima kasih Bu Misyani dan juga Bu Judi sudah dijawab. Ini ada pertanyaan lagi Bu, tapi diketik di chat itu. Jadi kalau di sekolah itu ada guru namanya Bu Apri ya, ngajar bahasa daerah, kemudian beliau juga jadi pembina PMR. Nah itu apakah boleh jika disampaikan saat PMR? Seperti tadi sudah disampaikan, jadi waktu-waktu yang bisa dipilih itu sangat fleksibel. Bisa pada saat masuk ke mata pelajaran, bisa di luar, saat eskul, ataupun saat ice break, saat waktu relaksasi tadi. Jadi memang ini untuk aktivitas ringan ini, karena waktu yang kita perkirakan itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu makan banyak waktu gitu ya. Jadi bisa diselipkan atau bisa disampaikan di mana saja. Jadi lebih fleksibel begitu ya waktunya. Jadi bisa sangat-sangat boleh disampaikan pada saat ekstrakurikuler, baik PMR, OSIS maupun pramuka misalnya. Nah, untuk jumlah siswa itu tidak ada batasan. Ibu tadi kan Ibu salah satu kekhawatirannya yang saya baca apakah ada batasan jumlah siswa karena yang ikut PMR nggak terlalu banyak gitu. Nah itu bagi kami nggak masalah. Yang penting rencana ajar ini bisa tersampaikan, dan kami ingin tahu bagaimana feedback, bagaimana umpan balik dari anak-anak akan mata ajar yang disampaikan. Bahkan mungkin kalau disampaikan pada saat eskul itu akan menarik juga, karena latar belakang kelasnya bervariasi ya. Jadi kalau satu kelas kan mungkin dari wali kelas bisa terlihat karena sudah terlihat sama begitu terkondisi. Tapi kalau masuk ke ekskul, ke ekstrakurikuler itu ada keunikan tersendiri, misalnya dari karakteristik anak-anak, sehingga umpan baliknya itu nanti berbeda juga. Nah itu silakan saja untuk disampaikan pada saat-saat ekstrakurikuler, contohnya PMR ini. Begitu ya, Ibu Apri. Bagus Bu. Ya. Oke. Terima kasih tadi Bu Apri ya, dari via chat di situ. Ini ada pertanyaan lagi, sekali lagi ya, dari Bu Restiani. Halo Bu Restiani. Restiani. Halo Pak Jis. Bu Restiani nih. Bukan. Ini bareng-bareng ya? Iya. Gimana Pak? Boleh Mas. Oh, Pak Mardi. Mardi. Oh bukan.
Bu Restiani, halo? Mungkin lagi error ya? Halo, Bu Restiani? Oh, kayaknya Bu Restiani audionya kurang berfungsi dengan baik, jadi mungkin bisa diketikkan terlebih dahulu. Dan pertanyaan dari Ibu Restiani mungkin bisa diketikkan saja di kolom chatting, nanti kami sampaikan kepada para narasumber. Terima okay. kasih. Baik. Terima kasih, ini siapa? Terima kasih, Mbak. tadi yang terakhir tadi apa ya tanya? Ada Pak Mardi. Halo. Oh ya, silakan Pak. Gini Bu Evi, tadi yang masalah tik ya udah nggak apa-apa, nanti kita coba masuk di mana lah gitu ya. Iya. Untuk bentuk laporannya tadi minta foto ya? Iya Pak. Hanya foto saja atau ada format nanti yang diberikan oleh para ini panitia dari Siamo atau nanti ada sistematika apa gitu nanti? Mungkin nanti bisa dibuka untuk tugas di topik 8. Jadi selain foto-foto, ada kita minta satu file dalam bentuk Word yang isinya menginformasikan rencana ajar apa yang Bapak ambil, kemudian itu tadi evaluasi, respon atau umpan balik dari peserta, dari anak-anak, dari peserta didik maksudnya. Gitu. Ya, jadi tidak perlu banyak-banyak, mungkin satu halaman cukup, satu halaman ukuran A4. Dan filenya diberi namanya cukup jelas ya Pak, jadi nama filenya nanti bisa dibuka, coba dibuka bagian tugas. Di sini file untuk namanya, sebentar saya coba. Namanya tugas rencana ajar. Ini Pak Mardi ini dari mana ya? Dari SMP 2 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Yuhu, Banten. Hore. Hore, saya. Saya, Pak. Jadi tugasnya itu, Pak, ya, tadi foto 5 sampai 10 buah. Ya, yeah, ya. Yeah. Satu foto itu maksimal 1 megabyte. Jadi kalau 5 sekitar 5 megabyte begitu. Foto, kemudian laporan. Nah, laporannya isinya rencana ajar apa yang diambil, kemudian evaluasi respon peserta didik terhadap rencana ajar yang disampaikan. Nah, itu nanti file-filenya diupload di website pelatihan. Oke, siap. Baik. Terima kasih, matur nuwun sangat. Sami-sami, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pertanyaan tadi dari Bu Restiani, Bu F dan Bu Judi. Iya. Ketik di sini. Oke. Okay. Nah, ini kan beliau ngajar IPA, ya. Di situ bisa dibaca juga. Kebetulan topik struktur tumbuhan, gitu. Bagaimana kalau saya mengajak peserta didik outdoor learning, misalnya saya memilih rencana ajar cinta lingkungan, gitu. Nah, saya kira ini inspiratif sekali, mungkin bisa ditanggapin. Silakan. Baik, Ibu Resti ya, Ibu Restiani ya. Pertanyaannya serupa dengan beberapa guru tadi yang ingin membawa materi ajar, rencana ajar ringan untuk tidak dikaitkan dengan mata pelajaran, tapi dikaitkan dengan kegiatan ekskul atau yang belajarnya itu modelnya di luar. Kami mendukung sekali Bu pada prinsipnya karena seperti yang sudah dibahas di awal, rencana ajar ini sifatnya kan memberikan ide kepada ibu sekalian. Nah, ibu bapak sekalian yang kami harapkan juga memberikan pembelajaran kepada kami sini. Jadi kami mendukung sekali kalau memang ini dipakai di outdoor tadi kegiatan karena mungkin begitu Mas Ajis. Oke. Okay. Apakah masih ada yang kita 10 menit? Saya Pak tambah sedikit. Oh ya, silakan. Fajar. Ya. Pak Fajar. Oke, okay, ya. Pak Fajar. Untuk pengiriman tugasnya dulu, Bu.
seumpama satu file itu nanti fotonya di copy paste di satu file Word-nya itu boleh apa enggak seperti itu? Foto-foto kegiatan nanti di copy paste di Word gitu. Halaman pertama itu materi, kemudian yang kedua apa feedbacknya anak, yang halaman ketiga itu berisi foto dan seterusnya sampai berapa lembar gitu. Jadi hanya satu file itu yang dikirim gitu. Boleh apa seperti itu? Pak, saya minta saran Pak Ajis juga, bagaimana Pak Ajis tag secara ini? Tanyain aku ya, nggak apa-apa. Nggak apa Ibu? Kan biar simpel gitu. Ya, tapi karena mungkin nanti akan juga merubah ke yang lain juga, artinya orang-orang yang lain juga akan merubah, tapi ini mungkin khusus untuk Bapak saja gitu. Atau gimana Bu Judy? Saya juga belum bisa sebenarnya format. Saya memikirkannya begini juga Pak, untuk kepentingan kualitas gambar sebetulnya Pak. Kalau sudah di copy paste di Word itu kan biasanya resolusinya turun ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau memang memungkinkan, nanti kalau memang Bapak punya kendala, Bapak bisa berkomunikasi via WhatsApp dengan para moderator kita. Kita dikabari, kalau ternyata tidak berkendala, kami sih tetap menginginkan yang diserahkan ke kami itu ininya ya Pak, ya file JPEG-nya itu Pak. File JPEG-nya, fotonya ini. Itu ya. Iya, agar resolusinya yang itu Pak, yang terbaik gitu Pak. Oh iya. Ya, karena gambar-gambar ini juga nanti kami minta izin dari semua Bapak dan Ibu, kemungkinan akan menjadi bahan dokumentasi kami, karena kami nanti akan memberikan laporan-laporan tidak hanya internal tapi eksternal ke Dikbud, kemudian ke center kami di Bangkok. Nah, file-file yang dengan resolusi yang bagus itu biasanya kami perlukan, karena untuk ditampilkan di website atau untuk di print itu kita perlu gambar yang kualitasnya baik gitu. Nah, untuk 1 MB ini rasanya sudah cukuplah untuk kami punya gambar dengan resolusi yang lumayan bagus gitu. Soalnya kalau nanti masuk ke Word lagi seperti Ibu Yudi sampaikan, resolusinya berkurang lagi, nanti kami kesulitan untuk itu ya, untuk mendokumentasikan dengan lebih baik lagi. Gitu Pak Fajar? Ya, kalau seumpama gini lagi, seumpama kita membuat kuesioner gitu ya, nah, itu jawabannya salah satu dari siswa itu dikirim atau cuma jawab apa blanko kosong dari kita atau gimana, atau kumpulannya jawaban dari satu kelas itu disimpulkan berapa anak jawabnya sekian gitu atau diproten saja? Betul. Jadi yang kami harapkan dari laporan yang Bapak kirimkan adalah berupa ringkasannya Pak ya, sudah ringkasan dari siswa yang mendapat paparan materi ajar gizi yang sudah Bapak sampaikan. Jadi nggak perlu, bukan satu-satu orang gitu Pak, jadi Bapak meringkas saja. Nah ini juga mungkin tadi ada beberapa ibu yang beride untuk membuat semacam blanko atau kuesioner terhadap siswa. Kami sarankan untuk yang simple, karena yang kami minta untuk diserahkan kepada kami bukan blanko-blanko hasil wawancara terhadap siswa, tapi lebih ke rangkuman dari respon siswa atau respon peserta didik terhadap materi ajar yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru mereka gitu Pak. Jadi silahkan diringkas dan silahkan metodenya dipersederhana gitu supaya tidak juga terlalu memberatkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin begitu Pak Fajar. Ya, ya. Bisa dimengerti ya Pak ya? Ya, ya, ya baik, siap. Baik, baik ya. Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Nah, terima kasih Pak Fajar. Ini tadi ada masukan nih Bu dari Pak Rizal Dalil ya. Oke. Okay. Ngomong langsung saja Pak. Apa kasih di tempat? Tadi kan ada guru materi yang TIK tadi ya, beliau nulis di chat. Okay. Halo, halo Pak Rizal. Halo Pak Rizal, apakah ada? Mungkin sambil saya bacakan. Ini untuk mahkota TIK ya, maksudnya.
Bapak gurunya bisa menyampaikan salah satu materi. Diberikan tantangan bagi siswa untuk membuat poster iklan kesehatan materi tersebut dengan menggunakan software pen atau Microsoft Word. Ide yang sangat bagus. Kemudian atau lebih seru dan menarik juga karena diberikan tugas video kepada setiap kelompok siswa. Tantangan tersebut bisa dijadikan momen juga di sekolah yang bersangkutan. Oke. Lu badan lu ngalangin. Iya, terima kasih. Mungkin ide-ide brilian dari para ibu dan bapak sekalian kami bisa pahami ya, karena ini sekolah-sekolah yang hadir nih merupakan sebuah kehormatan di senior rekon. Peserta yang ikut adalah mayoritas dari sekolah-sekolah rujukan ya. Jadi bapak ibu sekalian motivasi untuk menambah ilmunya tinggi sekali dan kami cukup berbesmili nih bahasa Jermannya. Mendapatkan tanggapan yang sangat luar biasa. Ide-ide kreatif tadi dari Bapak Ibu sekalian mungkin ditahan dulu karena itu nanti bisa untuk kegiatan di topik 9. Nanti topik 9 akan ada penugasan yang sifatnya inovatif atau modifikatif ya terhadap rencana ajar kita. Jadi mungkin itu bisa untuk ide yang topik 9. Jadi tahan dulu ya. Ditahan dulu, yang sekarang kita coba lihat dulu yang ada di depan mata kita adalah rencana ajar yang disusun oleh teman-teman senior rekon dan tim guru di Jakarta. Kita ingin lihat seberapa banyak atau seberapa besar daya aplikatif dari rencana ajar yang telah disusun. Mungkin masukan tanggapan saya seperti itu terhadap masukan yang luar biasa ini. Begitu Pak Ajis dan Bu Evi. Iya. Ini ada pertanyaan lagi di chat itu, tapi tentang materi sebenarnya, mungkin ya. Saya bacakan ya Bu. Apakah asupan gizi anak remaja terserap? Apakah asupan gizi anak remaja terserap dengan baik dalam tubuh jika anak remaja tersebut memiliki postur tubuh yang kurus, hanya tinggi badan saja yang naik? Terima kasih. Ini materi itu. Kalau boleh saya tanggapi kurus itu memang faktornya macam-macam ya. Jadi ada kurus karena asupan makanan fisik terlalu banyak, atau kurus karena asupan makanan kurang dan disertai penyakit infeksi misalnya gitu, atau penyakit yang lain gitu. Jadi bila itu ternyata ikutannya adalah penyakit, umumnya memang akan ada gangguan penyerapan terhadap zat-zat gizi itu. Jadi saran penyelesaiannya memang mungkin tidak bisa selalu diatasi melalui makanan bergizi. Jadi memang harus dikonsultasikan kepada dokter. Di beberapa rumah sakit di berbagai provinsi, rumah sakit provinsi RSUD umumnya ada dokter ahli gizi gitu ya di situ. Jadi selain beliau ahli gizi, beliau juga medis, tenaga medis. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan, mungkin ada hal yang berkaitan dengan ya malabsorpsi atau metabolisme yang masih bisa diperbaiki gitu. Mungkin gitu tanggapan kami Pak Ajis. Oke. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Apakah masih ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin wrap up ya. Summary dari Bu Evi dan juga Bu Judy. Pak Ajis. Masih ada? Ya. Pak Ajis. Oke. Okay. Mungkin dua lagi ya. Dua pertanyaan lagi boleh, Bu Evi, Bu Judy? Apa boleh? Bertanya dua atau sudah? Ya. Dua pertanyaan lagi ya. Silakan, ya silakan. Boleh, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Sumaryani Rita dari SMPN 2 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya untuk partisipan yang lainnya sudah mungkin keseluruhan, tetapi untuk penguatan saja untuk 25 rencana ajar yang sudah disesuaikan yang tadi itu, apakah tingkatan kelasnya itu berpengaruh, Bu? Itu satu.
misalkan untuk kelas 7 tadi misalkan semua tadi kata Ibu hanya aktivitas ringan saja untuk rencana ajarnya yang disampaikan itu. Untuk rencana ajar yaitu hanya tingkat aktivitas ringan saja. Kemudian yang kedua yang akan saya terapkan yaitu pada kegiatan pembiasaan wali kelas saja. Karena untuk bagian pelajaran saya mungkin tidak akan masuk, mungkin ya Bu ya. Karena tadi saya mungkin sama dengan Pak Mardi, saya ngajarnya prakarya gitu. Kebetulan untuk bagian prakarya yang saya ajarkan yaitu baru bagian kerajinan saja, seperti itu. Mungkin itu aja Ibu yang saya tanyakan untuk bagian rencana ajar. Kemudian apakah disesuaikan dengan tingkatan kelas? Kemudian yang kedua mungkin itu akan saya terapkan pada kebiasaan atau bimbingan wali kelas saja, seperti itu. Bagaimana Bu? Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu bagaimana prosedur laporannya, tolong diperjelas lagi. Mungkin itu saja Bu Evi, kemudian Bu Judi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Baik, ada tiga pertanyaan Bu ya. Tadi pertanyaan tentang tingkatan kelas. Kalau yang kami cantumkan di buku rencana ajar, memang kami berusaha sedapat mungkin topik tersebut relevan untuk tingkatan tersebut Bu ya. Tapi saya juga dari ngobrol kita di sesi ini, saya juga jadi terpikir bersama Bu Evi bahwa sesungguhnya tingkatan kelas ini nanti ibu sendiri, ibu-ibu sekalian yang bisa melihat yang mana yang lebih relevan gitu Bu. Jadi dalam konteks pertanyaan ibu, saya ingin menjawab bahwa tingkatan kelas ini tidak mengikat. Jadi ibu silahkan melihat kembali untuk topik mana yang ternyata relevan diajarkan di kelas mana, silahkan dianalisa kembali sehingga ibu bisa memilih yang mana yang lebih cocok untuk diajarkan pada siswa-siswa tersebut gitu ya Bu ya. Kemudian kaitannya dengan ibu ingin memasukkan topik di jam wali kelas itu sudah sesuai Bu, jadi nanti ibu silahkan memilih kembali lagi topik mana yang ibu rasa akan menarik perhatian anak-anak gitu ya, anak-anak ibu silahkan dipilih karena jam pembiasaan di materi ajar kami ini juga yang kami bayangkan adalah salah satunya melalui jam wali kelas. Kemudian tentang penugasan, mungkin kami ringkaskan kembali untuk ibu dan bapak lain lagi yang masih ada di masih bertemu wajah dan suara di sini. Prinsipnya yang kami minta adalah ibu bapak sekalian mempraktekkan dari rencana aktivitas ringan. Yang mana yang akan dipilih dan yang mana akan dimasukkan di mata pelajaran atau di ekskul, silahkan ibu bapak sekalian menetapkan sendiri relevansinya. Yang kami inginkan adalah ibu dan bapak menyampaikan di laporan satu, rencana ajar mana yang akhirnya ibu bapak terapkan. Gitu ya. Kedua, kita ingin mendapatkan deskripsi karena kami di sini tidak hadir di sana pada saat ibu mempraktekkan rencana ajar. Kami ingin mendapatkan deskripsi dari ibu bapak sekalian bagaimana reaksi anak-anak, respon anak-anak saat menerima materi ajar yang ibu bapak sampaikan. Nah, tadi ada yang idenya ingin membuat kuesioner. Kami persilahkan berkreativitas, tapi kami mungkin ingin menyarankan jangan yang terlalu merepotkan, karena nanti Bapak dan Ibu sekalian masih perlu mengajarkan topik gizinya itu sendiri, kemudian mendokumentasikan dalam bentuk foto, Ibu. Jadi permintaan yang ketiga, selain tadi menyebutkan rencana ajar, kemudian evaluasi respon dari peserta didik, kami ingin Ibu Bapak juga melampirkan foto yang jumlahnya minimal 5, maksimalnya 10. Satu foto maksimal ukurannya adalah 1 megabyte gitu. Jika tadi ada yang minta video, itu saya salut sekali ya yang bisa video, cuman kami takut itu nanti memberatkan saat upload gitu. Jadi mungkin foto saja sudah menjadi obat mungkin buat para narasumber yang ada di Jakarta untuk bisa melihat apa yang terjadi di kelas ibu masing-masing ataupun di luar kelas ibu masing-masing ya, ibu dan bapak.
Kemudian prosedur pengumpulannya, Bu, Pak, ini dalam tugas topik 8, nanti Ibu silahkan ke courseware untuk melihat lebih detailnya, karena sudah di-upload di sana dan sudah dibuka. Tugasnya itu dalam waktu 2 minggu dari hari ini, Ibu Bapak sekalian silahkan memikirkan di hari apa yang cocok untuk menerapkan. Kemudian tugasnya itu nanti diberikan dalam dua format file. Format pertama tadi menggunakan format Word, MS Word, itu isinya rencana ajar apa yang digunakan, lalu evaluasi respon pesertanya seperti apa. Kemudian filenya diberi nama, kemudian file foto ya Bu ya, file foto. Nah selanjutnya filenya ini semua diberi nama dengan ada formatnya Ibu. Jadi tugas, kemudian rencana ajar, dalam kurung nama depan peserta, nama depan Ibu Bapak sekalian, kemudian sekolah. Nah ini ada contohnya, misalnya tugas, kemudian underscore rencana ajar. Karena memang sekarang sedang penugasannya membuat rencana ajar ya Bu Pak ya. Tugas underscore rencana ajar underscore FV, ini adalah nama ibu atau nama bapak, kemudian underscore nama sekolah. Nah ini diuploadnya di website pelatihan Moksi yang selama ini ibu dan bapak sekalian datangi gitu. Begitu Ibu, apakah cukup jelas Bu? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini terakhir ya, tadi bertanya ke Bu Muslimah. Halo Bu Muslimah. Halo Bu Muslimah, apa bisa nggak terasa ya udah dua ngomong interesting. Halo. Oke, kalau tidak bisa ngomong katanya di chat coba. Halo Ibu Muslimah. Mikrofon Ibu tampaknya belum berfungsi Bu, walaupun sudah di-connect audionya. Mungkin bisa diketikkan terlebih dahulu pertanyaannya. Jika sudah nanti akan dijawab. Terima kasih. Boleh beri masukan sebentar? Di sini. Ya, Pak, ini tadi kan tugasnya individu. Oh iya, satu menit ya. Kan di web itu ada form untuk 3 orang sekali satu sekolah, maksudnya ada registrasi kelompok. Itu saya buka di tab 8, mungkin itu bisa diperbaiki ya, Bu. Kalau memang itu tugas kelompok. Coba. Saya hanya mau beri pemasukan. Ya, baik. Makasih banyak, Ibu. Iya. Baik, nanti kita akan coba umumkan lagi ya di MOOC-nya. Mungkin saya cukupkan saja, Ibu. Tadi sudah banyak pertanyaan dan juga mungkin beberapa pertanyaan yang ada di chat juga belum dijawab. Mungkin beberapa nanti akan kita follow up, kita sampaikan di grup maupun di MOOC ya. Misalnya ada hal-hal yang memang belum terjawab. Nah, untuk selanjutnya, nanti kita akan... Sebenarnya kita rekam ini prosesnya, nanti kita akan edit dulu. Misalnya Bapak Ibu juga ingin coba mengulang lagi apa yang disampaikan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, sharing yang sudah disampaikan, nanti bisa dibuka lagi gitu untuk rekamannya. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih atas antusiasmenya, sangat menarik sekali. Dari Mbak Admin ya, dari saya mulai, terima kasih juga sudah membantu kita untuk bisa kita bertemu tatap muka secara online. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Evi dan juga Bu Judy yang sudah bersama kita menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat, berkah selalu, dan nanti bisa disampaikan oleh guru ke murid-murid yang ada di sekolah masing-masing. Kurangnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, senang sudah bisa bertemu. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu.